Hai, dan saat ini kalian sedang menyaksikan channel Anime and Entertainment. Seperti namanya, channel ini akan membuat video yang membahas seputar anime, film, game, dan hal-hal di dunia entertainment lainnya. Jika kalian tertarik terhadap hal-hal tersebut, maka subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi untuk tahu kalau channel ini upload video baru. Dan ditambah lagi kami upload hampir setiap hari, jadi rutin kami akan menemani dan menghibur kalian. Selamat menonton. Satu pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh beberapa penggemar One Piece adalah kenapa Kobe bisa tumbuh begitu cepat. Kobe menjadi teman pertama Luffy dalam cerita. Dia awalnya adalah awak kapal bajak laut bernama Alvida. Setelah Luffy mengalahkan Alvida, Kobe lalu memutuskan untuk menjadi angkatan laut. Dia dibimbing oleh kakek Luffy, Garp sang pahlawan. Tak sendirian, temannya Helmeppo juga ikut dalam bimbingan. Mereka berdua berlatih keras. Tidak sampai satu tahun untuk membuat penampilan mereka berubah drastis. Kobe dan Helmeppo menjadi tinggi dan kekar. Bahkan Luffy sekalipun kaget dengan perkembangan Kobe. Jadi apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Eiichiro Oda? Menurut Oda, Kobe baru saja mengalami percepatan pertumbuhan dan mengencangkan ototnya dengan disiplin akibat dari pelatihan di bawah bimbingan Garp. Untuk mendukung channel ini, boleh untuk traktir kami kopi melalui Sosiabas. Link di deskripsi. Itulah dia video hari ini. Jika kalian merasa video ini membuat kalian tertarik, maka silakan like. Dan jika kalian merasa ada yang kurang atau tidak menyukai video ini, silakan utarakan di kolom komentar di bawah dan tekan tombol dislike. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe jika tertarik dengan hal seputar anime, film, game, dan dunia entertainment lainnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!